ini. Kado tahun baruku baru cair. Thank you ya Bunda. Bunda, so beautiful gorgeous. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Emang orang sibuk, ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Teman-teman, aku hari ini lagi photoshoot. Nah, aku nggak lupa pakai hijab spray dari Purnama Beauty. Kado tahun baruku baru cair. Thank you ya, Bunda. Bunda, so beautiful, gorgeous. Kamsha ya. Aktivitas Lesti di hari ini begitu padatnya. Namun kita dibuat bertanya-tanya apakah ia akan ketemuan dengan kekasih hatinya. Ya, nampak begitu cantik di hari ini. Usai melakukan pemotretan, dan sebelumnya dia ada di 3D Entertainment dengan sang rute manager Ariel Lobster. Apakah ia akan ketemuan dengan bocah ini? Siapa lagi kalau bukan Rizky Billar, kekasih Lesti yang selalu buat kita penasaran. Karena tentunya hari demi hari tanpa mereka berdua seakan-akan hampa adanya, guys. Apalagi kekiutan Lesti dan Billar yang selalu dinanti. Dan di hari ini kita semua berharap semoga Lesti dan Billar bisa bertemu, menghabiskan waktu walau sejenak di sela-sela kesibukannya. Ya, karena kita tahu bahwa Lesti dan Billar memang belakangan ini lagi getol-getolnya mengais nafkah demi masa depan mereka. Rizky Billar yang selalu disibukkan dengan syuting JWB-nya dan juga menjadi pembawa acara di Indosiar, sedangkan si Dede Lesti disibukkan dengan jadwal manggungnya baik on maupun off air. Tentu saja kesibukan mereka berdua dalam rangka mempersiapkan hari bahagia mereka yang sebentar lagi akan segera sampai, guys ya. Ya, kita berharapnya begitu. Semoga kerja keras mereka, kerja keras Lesti dan Billar akan berbuah manis di hari esok. Tentu saja, guys. Dan juga kita harapkan di hari ini, karena semua udah macak cantik dan Bang Bib macak ganteng, ya moga di hari ini Lesti dan Billar ada waktu untuk bertemu. Tentunya hal itu akan menjadikan semangat, spirit bagi mereka berdua dalam melakukan rutinitas harian yang sama-sama full. Tentu hal itu adalah keniscayaan yang harus mereka miliki demi saling support, saling bantu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, tentunya demi karir dan masa depan mereka berdua. Dan semoga dengan ya hari ini yang begitu indah ini, semoga juga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan limpahan rezeki yang tak terkira. Begitupun yang nonton video kemesraan, keuangan, serta ya kebersamaan mereka tentunya, guys. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.